Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku. Nah, kali ini road trip healing ya. Selamat datang di air terjun Narkata Kilo 65. Nah, ini turun melalui tangganya, ini banyak banget anak tangganya dan curam ini sebenarnya. Ayo. Banyak kan yang di bawah? Tiga orang aja. Tiga orang. Oh, berarti bisa doh bakar-bakar yang ini doh. Enggak, tapi sampai loh orang-orang ini. Banyak ya om yang di bawah udah mau pulang, udah pada mau pulang. Iya loh, naik jam berapa? Dari mana? Dari Jabdan. Iya. Oh, LJ Atro. Oh, oh. Jabdan berapa? Oke, lanjut. Akhirnya sampai di lokasi air terjun ini. Kita rencana mau bikin tempat bakar-bakar ya. Nah, itu di sana itu air terjunnya itu yang jauh di sana. Tapi kita cek-cek dulu lokasinya. Oke, let's go. Asli, ini batunya licin loh ya. Karena ini batunya batu berlumut. Benar-benar hutan tropis ini ya. Jadi ya karena tingkat kelembabannya tinggi sih di sini ya. Jadi harus hati-hati. Ini aja aku mau nyebrang harusnya terlalu deras ini. Karena belum pernah, kalau yang kesini tuh belum pernah. Aku baru air terjun yang satunya. Masih agak bingung ini. Ya, kayaknya ini ada bekas orang lewat. Lumayan perjuangannya. Tapi rasanya udah nyampe sini tuh seneng banget. Padahal perjalanannya itu ada loh ya di video sendiri perjalanannya. Licin. Setelah puas menikmati air terjun dan juga bakar-bakar, saatnya kita pulang. Tapi jangan lupa sampah dibawa pulang. Oke, see you next time. Terima kasih sudah nonton videoku. Jangan lupa subscribe. Wah, mantap.
naiknya mantap, nanjak banget ini. Untung udah ada tangganya, kalau belum wah. Cok. Hah. Dia kawan satu ini biasa berburu celeng. Jadi jalannya cepat banget, gak terasa. Aku cuma berburu semut aja. Dia biasa berburu celeng itu, makanya bawa senapan. Asli curam banget. Tuh lihat tuh. Asli. Wih. Ini nanti malam minum obat ini. Antalgin ini. Kaki udah bergetar. Wih. Yuk, itu udah mulai kelihatan gerbangnya. Ejan. Aduh. Buset. Itu pakai motor metik pula. Naik ke sini. Dan weh, orang gila. Cuman putar kamera teman. Dia mau telanjang. Oke, okay. Dia udah garuk-garuk. Udah gale itu garuk-garuk itu.